Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Seputar Kampus Kita Sekata untuk edisi 13 April 2019 bersama saya Andis, inilah Sekata selengkapnya. Himpunan Mahasiswa Fakultas Tarbiyah kembali melaksanakan Tarbiyah Got Talent. Pembukaan kegiatan ini dilaksanakan di Auditorium Yayan Parepare dengan inovasi yang berbeda dari sebelumnya. Pembukaan Tarbiyah Got Talent yang diawali dengan parade perwakilan tiap jurusan tarbiyah berlangsung lancar dengan mengusung tema berjiwa kompetitor, berprogres dalam prestasi berasaskan persaudaraan. Kegiatan ini diharapkan bukan hanya sebagai ajang untuk mengembangkan minat dan bakat, melainkan mampu mengikat keharmonisan tali persaudaraan antar sesama mahasiswa. Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama yang turut hadir mewakili Rektor IAIN Parepare mengatakan ajang seperti ini patut untuk diapresiasi. Tarbiyah Got Talent yang dilaksanakan oleh anggota ini satu kegiatan untuk menyalurkan kemampuan atau bakat-bakat dari mahasiswa yang ada di lingkup Fakultas Tarbiyah. Jadi kegiatan ini itu sangat baik, yang mana kegiatan ini dikemas dalam bentuk olahraga, lomba seni antar program studi. Nah, kemudian dengan adanya lomba ini, maka antar program studi itu saling kenal antara satu dengan yang lain. Ya muncullah empatinya, muncullah rasa persaudaraannya. Walaupun memang dia berada dalam dunia kompetitif, artinya saling bersaing untuk bisa meraih juara. Tapi ya, dengan adanya desain kegiatan ini, dengan tema yang telah dimunculkan di atas, bahwa kita harus berasaskan persaudaraan, itu saya kira itu sangat baik. Jadi inovasi Tarbiyah Got Talent dari part pertama dan part kedua ini yaitu ada dua inovasinya. Yang pertama itu Tarbiyah Sep atau Tata Boga, dan yang kedua itu Demokrasi. Jadi itu adalah inovasi yang kita lakukan pada Tarbiyah Got Talent part kedua ini. Harapannya itu agar supaya mahasiswa yang berada khususnya di HMJ Tarbiyah itu lebih mempererat tali silaturahmi, lebih bekerja sama dalam menggapai sebuah peringkat dalam pertandingan maupun perlombaan yang akan dilaksanakan. Ya pemirsa, itulah tadi Seputar Kampus Kita Sekata untuk edisi pekan ini. Saksikan terus Sekata dengan mengklik tombol subscribe. Saya Andis dan segala kru yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.